di besar nggak boleh sabunan, nggak boleh samponan. Saya tuh baca kayak gitu, kenapa nggak boleh sabunan, nggak boleh samponan? Ternyata alasannya, ketika mandi besar ini sampon dan sabunan, maka air yang mengalir ini nanti air yang tercampur dengan sampo dan sabun. Maka saya katakan seperti ini, kalau saya pribadi ketika mandi besar, yang saya lakukan pertama adalah mengaliri air dulu ke seluruh tubuh sampai lengkap, sampai beres mandinya, baru samponan dan sabunan. Bukan berarti kemudian gak boleh begitu, jangan langsung begitu. Lebih baik nanti kalau sudah kita ratakan air dulu, baru samponan dan sabunan. Tapi kalau semisal nih mau langsung samponan sama sabunan, ya gak apa-apa aja. Pokoknya selesai samponya hilang, sabunnya hilang, harus diulang kembali basuhannya sampai air yang murni merata ke seluruh tubuh. Jadi jangan terlalu kaku begitu ya. Gak boleh samponan, gak boleh sabunan. Gak apa-apa. Yang penting ketika kita selesai samponan sabunan ya harus diratakan lagi airnya.